Habis. Habis napas itu. Gawat. Ups, habis juga bosku. Tangkinya. Ups, awas. Wih. Gawat, bang. Habis juga. Ups. Mengerikan, bosku. Dua unit langsung. Wih, asapnya, bosku. Wih, asapnya, bosku. Oh, makjang. Gawat, bah. Ganas. Gas lagi, Wak. Nggak sanggup. Halo teman-teman, assalamualaikum. Bertemu kembali kita di YouTube Bukit Kodok hari ini, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2023. Seperti biasa, kita sedang merekam aktivitas truk yang sedang menanjak di tanjakan Bukit Kodok ini. Video pembukaan kita, satu unit truk box Sino Termoking yang kena mundur di tanjakan Bukit Kodok ini, bosku. Semoga bosku dimanapun berada tetap diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya ya, dilancarkan segala usaha dan urusannya, bosku. Sebelum dilanjut video kita ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan di share ya, bosku. Hari ini pun sangat buruk sekali terjadinya di tanjakan Bukit Kodok. Di luar dugaan, kejadian truk yang gak kuat menanjak. Namun bagaimana cerita keselamatannya, bosku? Tetap stay dan menonton selalu di video kita di YouTube kesayangan kita ini, Bukit Kodok hari ini. Mari kita saksikan, bosku, di video ini selengkapnya. Jangan kemana-mana ya. Dan kali ini satu unit truk Fuso Oren, si Oren ya, sepertinya tidak sanggup apa gimana nih, bergendala. Tiba-tiba langsung nggak kuat ya, bosku. Di saat tadi saya sedang berhenti sebentar dikarenakan hujan ya. Dan ini mundur, kita melihat satu unit truk Fuso box. Mungkin tanjakan sedang licin ya, bosku, dikarenakan hujan ya. Satu unit truk Fuso box-nya pun langsung mundur terus ya, bosku. Fuso Oren Bosbo. Kali dua. Up.
lagi senapas bosku. Gawat. Ups, habis juga bosku tangkinya. Ups, awas. Gawat bang, habis juga. Ngerikan bosku, dua unit langsung. Woi, asapnya bosku. Woi, woi, asapnya bosku. Oh mak jang, gawat bah, ganas. Gas lagi wak. Satu puso, satu hino bosku, tersangkut di tanjakan Bukit Kodok ya. Pada pagi ini, truk tangki hino yang bermuatan beserta satu unit truk puso JSA 6x2 bosku. Kayak mana ini? Nggak sanggup. Gawat bah. Rumah mengganas. Tanjakan Bukit Kodok yang sangat ganas ya bosku. Kalau ini tidak ada tumpahan CPU, sepertinya ini mau ditarik ya bosku ya. Hah? Gak tahu aku bang. Coba tanya sama abang ini. Mana ini? Aku pun bingung juga nih bosku. Apa yang harus dilakukan? Masalahnya ini tuh nggak ada gernetnya kok. Nggak sanggup bosku. Si Oren 6x2 220 PS. Sedangkan si Hino langsung di situ ya bosku ya. Wush, mak jang, ganjalnya lepas kayaknya bosku, nggak sanggup. Kenapa lah nggak mundur aja wak ini ya? Itu udah mau diganjel kan sama Bang Naga bosku. Ini nggak ada tumpahan CPU ya bosku. Biasa kalau ada tumpahan CPU baru ya kan. Gawat ini bosku. Hari Senin ya.
Panjang. Nembak ganjalnya, Pak. Oh, mak semua turun supir bosku. Bingung lah ini kayak mana ini bosku. Aku juga bingung. Ini videonya entah bagaimana. Ini jalan satu ya yang dipakai. Yang di tengah aja, kiri kanan ini terhambat dengan dua unit truk yang tidak kuat menanjak. Ketakutan supir truk ini, tapi di sini udah datang apa yang bantu supir. Rupanya ini mau remblong juga. Ah, mak jang gawat. Bukit Kodok hari ini mengamuk bosku. Sangat dramatis ya bosku. Dua unit tersangkut, Dino dan Puso. Sangat bingung. Dan di sini truk yang membantu dari supir truk Puso yang bermuatan berterpal hijau ya bosku ya, turun membantu. Dan sini ada dua unit ambulan sedang menurun. Ya ini langsung ya turun untuk menarik truk tangki dulu ya. Truk tangki Hino yang tidak kuat menanjak. Siapa bilang Bukit Kodok itu nggak ganas? Sangat ganas sekali bosku. Tidak ada cerita nggak ganas, sangat ganas sekali. Ini aja pagi hari nih bosku, sekitar jam tengah 9 ya, menjelang jam 9. Hino tadi udah sempat, aduh bapak itu tadi udah takut sekali ya. Aduh ini apalagi truk sawit ini. Udah wak, mundur aja lah wak. Gak sanggup itu wak, jangan dipaksakan wak. Ini supirnya baik sekali bosku, membantu ya.
nggak sanggup. Masih tetap bertahan si Pusoren, bosku. Ups, engkel busuk. Apa lagi? Kayak montor-montoran jadinya ya bosku hari ini. Masih diikat bang, masih diikat. Kita ya gimana mau kita diinginkan bosku, kita di sini buat kamera kadang membantu juga gimana, tapi kita hanya bisa membantu semampu kita ya bosku. Sekali lagi saya minta maaf buat teman-teman semua, karena di sini ada komunitas supir, ada yang bisa ditarik, ada juga masih bisa mundur ke bawah sana. Dan di sini pun supirnya kan udah bawa kernet gitu kan. Kadang kompoi lagi orang itu. Di sini supir Hino, Pak Tua ini udah ketakutan sekali bosku, mukanya udah pucet. Terlihat wajahnya udah pucet kali ya. Jadi kalau nggak sempat dibantu mungkin sama supir dan PKJR Bukit Kodok udah bahaya ya. Bisa meluncur kencang ke bawah sana ya. Ini HD ya bosku. Ups. Ini kita bantu ganjel bosku. Oke, bosku. Siap. Ini sangat dramatis ya bosku. Tersangkut dua unit Hino dan Pusuf JSA. Jadi ini masih di dalam pemasangan sling ya, proses hinunya. Yang dua unit ini. Ya ini langsung mundur lagi untuk menarik truk hinu 500.
Sangat dramatis, bosku. Ya, inilah dua unit ya. Dan ini aku pun bingung sekali, tapi tadi udah kita ganjelkan kok. Dan ini ada Shiba Surya, dua unit mau menurun. Tiga unit bosku. Shiba Surya, pau. Ups. Tahan dong Shiba Surya. Tiga unit Shiba Surya menurun. Kedua unit. Satu unit lagi ya bosku. Alhamdulillah sudah terkondisikan ya. Truk tangkinya ternyata kawan dari itu ya. Truk Fuso AD tadi itu ya. Temennya. Hampir juga bikinnya ngeri ya bosku. Ups. Tinggal si Oren. Dan jalan sedang licin. Dan ini dua unit trailer lagi sedang menurun bosku. Satu unit lagi trailer Hino FM Baduy. Tinggal si Pusoren yang tertahan ya. Dan ini Pusorennya pun mau ditarik bosku. Ya, di sana ada satu unit truk trailer ya yang mau menanjak. Terlihat mengambil jalur tengah. Akhirnya si Pusu Oren Pusolo sebab menyerah dan ditarik juga ya bosku ya. Dan di sini sebenarnya sudah ini mau menarik lagi ya bosku. Mundur lagi truk Puso Oren HD ini. Tadi udah menarik truk tangki Hino temennya, sekarang menarik satu unit truk Puso Oren yang tidak sanggup menanjak ya, karena tanjakan turunnya hujan licin bosku di tanjakan Bukit Kodok ini. Sementara truk sudah standby, sudah dipasang sling ya. Hujan telah reda, namun cuaca masih mendung bosku.
supir yang sangat mulia, dua kali menarik truk di tanjakan Bukit Kodok ya bosku. Jangan lupa di share videonya ya. Belum bang, masih diikat. Ah udah. Wah, kuat kali tenaganya. Jago. Oh, full diesel nggak sabaran. Oh, diselingnya. Jadi di situ tertinggal ganjelnya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kita buanglah dulu ya. Di sini kita akan coba buang ya bosku. Kita pinggirkan. Up. Kita pinggirkan dulu. Tapi jangan lupa videonya di share. Nah, jadi ini ganjelnya nanti buat orang yang gagal nancap ya. Oke. Besar besar ganjelnya bosku. Itu ganjel lah bang. Iya. Bawa lah bang. Jadi ini buat apa ya truk-truk yang nggak kuat nanti. Oke, hati-hatilah bang supir dan kernetnya sampai dengan selamat di tujuannya. Terima kasih. Itulah tadi kejadiannya ya bosku. Pada pagi hari ini di tanjakan Bukit Kodok. Jangan lupa terus di share video kita di YouTube Bukit Kodok hari ini, dan di like dan di subscribe ya. Ini aja rambut masih basah. Cuaca tanjakan Bukit Kodok sedang turun hujan dan mendung serta bergerimis, dan tanjakan pun sedikit licin ya bosku. Tepatnya tanggal berapa ini Lek? Tanggal 14 Agustus 2023. Terima kasih bosku. Sampai bertemu kita di video berikutnya. Pak Surya, sampai Medan dengan selamat ya bosku. Hati-hati. Oke. Sampai dengan selamat ya bosku. Dari Bukit Kodok hari ini, salam ya. Buat bosnya juga. Dan buat supirnya. Hati-hati di jalan. Leler. Ups. Habis napas, ups. Ada losbak bosku, losbak busuk. Hujan telah reda, cuaca masih mendung. Oh, terdadu. Thank you.
Abang kita ini ya, tim H, Serdadu Damtruk. Supirnya kenal kawan.